Yang ini tapi agak kental. Jadi jualan parfum, guys. Iya, jadi kita dapat parfum dari Mekah, guys. Ini golden golden scent. Rasanya. Ini sensual. Enggak suka. Ini rose vanilla. Ini kayak enggak tahu beda bayi Arab. Ini dari Thailand. Jadi agak dikit orang nih, guys. Ini dari mana ini? Dari Pekanbaru. Di bukannya sama ini kayak sensual. Tidak. Kalau tangan aku udah kena-kena sensual gitu. Jadi itu aja dong, Buka. Maksudnya ini parfum sensual. Sentimen gitu biasanya. Aku suka kan ini baunya. Ini apa? Nih guys, ini pernah di review waktu itu loh. Ayo, sumsumnya mana, Di? Tinggal, guys. Kukat. Rp3.000 ini mana, karena warna gelangnya aku kayak jamet gitu gak sih? Astagfirullahaladzim. Coba kalian bilang kayak bencong gitu gak sih? Nanti kalau putih aku kasih jelek, lihat nih hitam dah. Bukan hitam sih, apa maksudnya? Pudar. Kotor. Aku memang gak ada rasa syukur-syukurnya, makasih. Iya sih. Kalau lo untung sadar. Apa? Di mana praktikumnya nanti? Di teaching satu. Ah, sini. Oh, Dian mau masuk? Iya, aku mau belajar banget. Boleh. Tapi dudukmu dekat praktikan di belakang. Mana anak 20 lagi nanti? Tapi oh 22 dia. Kamu ikut praktikum, kami enggak ikut praktikum ekotum. Boleh enggak aku masuk nanti? Sini. Ini kayak mana mau boleh, boleh. Nanti banyak dikat-katnya. Nanti cut-nya gini ya, Nop. Nih, nanti aku nikah gini ya. Di sini ada satu. Kode siapa? Kode siapa? Enggak ada kode-kode. Nanti mana? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gatal aku ya? Kok gatal? Ini Dian ikhlas sama dia lagi sama. Gila sih menurut orang ini. Enggak, bisa-bisanya kemarin si Ryan ngomong. Kan dia nanya kan, Kak, gimana? Kan kemarin Ryan nanya ini. Gimana? Terus dia bilang, Kak Nob lah, kayaknya kakak yang jago ngerosting kan, kayak gitu. Padahal baru sebentar dia ketemu sama aku. Emang aku semencemeeh kan itu ya? Iya, yeah, mencemeeh. Nah, kalian ketemu berdua, makanya cocok. Kalau bestie boys. Habis itu fitness bareng, yang mau fitness. Kakak lagi nyari training fitness gitu gak, Kak? Kakak butuh fitness gitu gak, Kak? Seriusan butuh? Memang mau fitness? Udah ketemu trainernya, Kak? Atau udah ketemu tempat fitnessnya, Kak? Apa, Kak? Oh, iya sih. Si Ryan tuh trainer dia, Kak? Di mana dia? Ada kemarin ditengokinnya ke Mumu yang lihat. Aku gak nengok dong. Gak tau di mana, Kak? Katanya deket kampus, Kak? Dia sebulanan 100 gitu katanya kemarin. Tempat trainernya ya, bukan dianya. Bukan trainernya. Bukan tempat trainernya fitness kan. Tempat fitness aja, Kak. Kata tempat fitnessnya udah ketemu tapi kan. Belum. Tunggu ya, Kak. Tiba salah. Ayang Kakak di mana sekarang? Maksudnya kuliah juga lagi masih. Enggak. Kerjaan apa? Kerja nge-gym. Astagfirullahaladzim, benar-benar seenaknya banget mulut ini. Coba Kak gini, udah ada otak. Soalnya aku sempat mau nge-gym dulu. Enggak, aku mau boxing. Ya aku juga pengen boxing, asli beneran. Mau pipis mau, salam. Dah sini lu dah. Dah sini lu dah. Tengah. Ya enggak apa-apa dah. Lagi nge-YouTube biar udah masuk. Udah, gimana kondisi mata. Udah sekarang? Enggak apa-apa dong. Orang biar udah fajri tadi apa gitu. Cek pakai itu dulu. Gimana kok? Enggak. Mau ngasih rekomendasi apa? Tempat. Iya sih. Bantuin adek tuh istilahnya. Masya Allah. Ada mantis di belakang. Coba buka dah. Iya. Pede ya. Ya Allah, ini dia. Ini manis ding ininya. Merek kayak gini.
Berarti ini mahal. Naik pesawat itu baru. Oh, demo. Ini keren juga. Fish eye. Coba biar lupa. Oh ya, ini. Ini kita masih jual ya parfum ya guys ya. Yang mau beli silakan. Iya, mau nanti. Jadi kalau ada orang memesan lagi mau ke Makkah lagi. Amin. Aku sudah mencari brand kacamata yang bagus. Jelek mau pakai itu. Jangan yang bulat sih kalau bulat. Tapi kadang aku bilang dia jelek, imut menurut dia. Iya. Cantik enggak menurutmu? Deh. Ini jijik apa yang ngerti? Wis, jijik banget. Kayak Upin. Upin di ini aku, di profil aku. Ini ya, nanti pasti jelek banget. Coba lu coba. Jangan langsung insecure. Pakai mukena sama aneh. Masalahnya kayak sering. Oh my god, 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 gelap banget. Ya jelek. Jelek banget guys ya. Oh. Jelek banget. Mana udah Fajri? Ya aku mau menjilat. Ini aku menjilat tuh enggak masalah. Cuma yang dijilat makanan bersih. Maksudmu? Oh, tadi itu juga bilang kan, eh. Ini kayak menghalangi kecantikan aku juga. Kan kita curangga. Oh iya, silakan beli guys. Jangan lagi gitu. Kalau punya mana enak bukan? Tengok dia menghalangi, tengok punya Allah. Oh. Keren kali. Oh. Masya Allah. Jadi pencitraan loh. Ya. Pulang dari Mekah. Astagfirullah. Kayak mengkilat-kilat gitu. Nanti aku kasih ini kalian, ada yang kalian pakai enggak? Iya, aku tahu sih. Enggak mengalir mah. Soalnya lebih sunah pakai jari. Pantai ini loh. Ada yang bilang ini tuh bid'ah. Padahal ini tuh bukan. Enggak ada yang masuk lagi nih. 13.30. Oke, aja. Udah.